Akhirnya selesai juga. Aku mau kasih tahu ke Kak Rara kalau aku bisa mengerjakan tugasku sendiri. Kak Rara, coba lihat deh. Wah, bagus banget, Dot. Beneran bagus nih, Kak. Iya, beneran bagus. Ini Dodi yang gambar. Iya dong, ini adalah tugas sekolah, Kak. Awalnya Dodi kesulitan saat mengerjakannya. Tapi akhirnya selesai juga. Wah, hebat kamu, Dot. Ini baru namanya murid yang rajin. Terima kasih, Kak. Nih, Kak, ini namanya bulan sabit awal. Kayak gini ya. Wah, bagus banget. Ini gambar kamu, Dot. Iya dong, Kak. Keren. Jadi ingat. Kemarin Kak Sinta juga dapat tugas menggambar dari guru. Terus karena selesai dengan tepat waktu, gambar Kak Sinta dipasang di mading sekolah. Wah, hebat-hebat ya kalian. Sekolah memang memberi kita banyak bekal ya. Berbagai hal bisa dilakukan secara mandiri. Seperti menggambar, membaca, menulis, dan menghitung. Selain itu, sekolah juga kasih kita banyak teman, pengalaman, dan juga masih banyak lagi. Ah iya, betul tuh Kak. Nah, nanti kita coba membaca, menulis, dan menghitung bersama yuk. Tapi sebelum itu, kita sapa teman-teman di rumah dulu. Halo teman-teman kelas 3 SD. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah. Halo juga untuk Ayah dan Bunda Hebat yang menemani teman-teman kelas 3 SD menyaksikan program ini. Kita berdoa dulu ya, agar aktivitas kita hari ini bisa bermanfaat. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Seperti biasa, kita olahraga ringan dulu yuk. Dodi yang pimpin ya. Siap. Yuk. Ikuti setiap gerakan Dodi ya teman-teman. Yang pertama, dorong kepala kalian ke atas dan ke bawah. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu miringkan ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tekukan tangan kalian yang kanan dan luruskan tangan kalian yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perhatian teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, angkat kaki kalian yang kanan dan tahan ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ke kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai deh. Kak Rara punya buku bagus nih. Kita membatik yuk. Membaca itu asik. Kali ini kita akan membaca interaktif. Jadi Kak Rara akan membacakan ceritanya buat kalian. Oke, siap Kak. Ayo berlatih silat. Penulis Ahmad Fuadi dan ilustrator Ella Elviana. Ini hari libur sekolah. Salman berkunjung ke rumah Agam. Agam adalah sepupu Salman yang tinggal di tepi danau Maninjau, Sumatera Barat. Agam mengajak Salman untuk berlatih silat Minang. Mereka pergi menuju surau, tempat latihan silat. Wah, Salman kagum dengan aksi para pesilat. Salman tertarik untuk menjadi pesilat. Silat diawali dengan kuda-kuda yang kokoh, tekuk lutut dan condongkan badan. Kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Tangan bersiap di depan dada. Inilah kuda-kuda yang kokoh. Belajar jatuh adalah bagian dari silat.
silat melatih tangan untuk mengunci, menangkap, dan meloloskan diri. Silat itu tangkisan yang kuat. Silat itu menghindar dengan cepat. Silat itu belajar pada alam, menggunakan semua panca indera, melihat, mendengar, mengamati, memperagakan. Silat itu menyesuaikan diri di segala tempat. Ada dua jenis seni dalam silat, yaitu menari dan bela diri. Silat itu untuk bertemu kawan baru. Silat menyehatkan jiwa dan raga. Ayo berlatih silat. Selesai. Gimana ceritanya? Seru kan? Iya kak, seru banget. Aku jadi pengen ikutan belajar silat deh. Teman-teman, kita telah membaca cerita berjudul Ayo Belajar Silat. Selanjutnya, kita menjawab pertanyaan ya. Cermati baik-baik pertanyaannya. Oke kak. Siapa tokoh dalam cerita? Aku tahu kak, Salman dan Agam kan kak? Betul Sinta. Pertanyaan selanjutnya ya. Di mana cerita itu terjadi? Aku kak, cerita itu terjadi di kampung rumah Agam, tepatnya tepi Danau Maninjau di Sumatera Barat. Wah, tepat sekali Dodi. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Apa sih manfaat dari berlatih silat? Sinta kak, silat bisa menyehatkan jiwa dan raga. Selain itu bisa bertemu banyak kawan. Wah keren, semua pertanyaan udah dijawab dengan benar nih. Gimana dengan jawaban teman-teman? Betul semua kan? Hebat! Karena kita sudah selesai menyimak cerita dan menjawab pertanyaan, bagaimana kalau kita menulis kosakata baru? Boleh tuh kak, ayo kita menulis teman-teman. Kalian tentu masih ingat cerita Ayo Berlatih Silat kan? Masih dong kak. Nah di dalam cerita tadi ada kata-kata silat, berlatih, kuda-kuda, aksi, dan kokoh. Sekarang Kak Rara mau kalian menulis kalimat dari salah satu kata-kata tadi. Kakak kasih contoh ya. Misalnya, kakak mau menggunakan kata silat. Lalu kakak akan menulis kalimat, belajar jatuh adalah bagian dari silat. Bagaimana? Paham kan? Paham kak. Bagus, coba sekarang Dodi buat kalimatmu sendiri. Oke, Dodi mau pakai kata berlatih. Kalimatnya adalah, Dodi ingin ikut berlatih silat kak. Wah bagus Dodi, coba sekarang Sinta. Sinta mau pakai kata kokoh. Lalu kalimatnya, gedung bertingkat itu terlihat kokoh. Wah bagus juga Sinta. Teman-teman bisa mencoba buat kalimat dari kosakata kuda-kuda dan aksi ya. Setelah selesai, jangan lupa untuk menunjukkannya kepada ayah, bunda, dan anggota keluarga lainnya yang ada di rumah. Bagaimana? Paham kan? Dodi, kamu kan sudah belajar tentang perhitungan waktu. Kakak mau tanya dong ke kamu. Iya kak, apa pertanyaannya? Menurut perkiraanmu ada berapa hari dalam 1 bulan? Lalu ada berapa hari dalam 3 bulan? Sebentar ya kak, aku perkirakan dulu. Teman-teman juga boleh ikut memperkirakan ya, selamat mencoba. Kita ingat, diagram batang digunakan untuk mencatat informasi. Betul Sinta, sebagai pencatat informasi. Contohnya, Dimas dan Melki sedang menghitung seberapa sering mereka melakukan latihan matematika. Masing-masing dari mereka membuat diagram seperti ini. Coba Dodi bacakan diagram milik Melki. Perhatikan kedua diagram batang ini. Soal pertama, jelaskan berapa menit Desi berlatih pecahan, perkalian, dan pembagian. Soal kedua, jelaskan berapa menit Asri berlatih pecahan, perkalian, dan pembagian. Kalau menurut perkiraanku, ada 30 hari dalam 1 bulan dan kira-kira ada 90 hari dalam 3 bulan, Kak. Bagaimana Dodi tahu ada 90 hari dalam 3 bulan? Caranya tinggal kalikan 3 saja, Kak. Jadi 30 hari kali 3 sama dengan 90 hari. Hebat, perkiraanmu benar, Dodi. Bagaimana dengan perkiraan teman-teman? Apakah sama seperti Dodi? Teman-teman juga hebat. Kak Rara,
Dodi tadi diminta untuk mengulang materi tentang diagram batang, Kak. Kak Rara dan Kak Sinta mau membantu Dodi tidak untuk mengulang pelajaran itu? Boleh. Boleh, Dot. Mengingat kembali materi pelajaran membuat kita memahami lebih dalam. Yuk kita ingat-ingat kembali. Yuk teman-teman, kita ulang pelajaran diagram bersama-sama. Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku kalian ya. Kira-kira ada ingat nggak penggunaan diagram batang itu apa? Sinta ingat. Diagram batang digunakan untuk mencatat informasi. Betul, Sinta. Sebagai pencatat informasi. Contohnya, Dimas dan Melki sedang menghitung seberapa sering mereka melakukan latihan matematika. Masing-masing dari mereka membuat diagram seperti ini. Coba Dodi bacakan diagram milik Melki. Melki berlatih pecahan selama 30 menit, perkalian selama 50 menit, dan pembagian selama 25 menit. Lalu Sinta coba baca diagram Dimas. Dimas berlatih pecahan selama 30 menit, perkalian selama 15 menit, dan pembagian selama 45 menit. Tampaknya Melki berlatih perkalian lebih lama ya daripada Dimas. Iya kak, waktu latihan perkalian Melki selama 50 menit dan Dimas 15 menit. Lalu berapa menit lebih lama waktu latihan perkalian Melki daripada Dimas? 50 menit dikurang 15 menit sama dengan 35 menit. Jadi Melki berlatih perkalian 35 menit lebih lama daripada Dimas kak. Iya benar Dodi. Kalau Melki berlatih perkalian lebih lama daripada Dimas, maka Dimas berlatih pembagian lebih lama daripada Melki kak. Waktu yang dibutuhkan Melki untuk latihan pembagian adalah 25 menit. Sedangkan waktu yang dibutuhkan Dimas untuk latihan pembagian adalah 45 menit. Oh iya benar juga kak. Artinya kalau dicari lama waktunya maka 45 menit dikurang 25 menit sama dengan 20 menit. Jadi Dimas berlatih pembagian 20 menit lebih lama daripada Melki. Hebat nih Dodi dan Sinta bisa menjelaskan dengan tepat. Lalu, kalau menurut Dodi, siapa lebih mahir dalam perkalian? Kalau dilihat dari kedua diagram batang, kemungkinannya adalah Melki lebih mahir dalam perkalian dibandingkan Dimas. Karena ia lebih banyak berlatih, Kak. Lalu, kalau di antara Melki dan Dimas, siapa lebih mahir dalam pecahan? Jumlah latihan pecahan Melki dan Dimas sama banyaknya, Kak. Dodi hebat, sudah bisa menguasai diagram batang. Iya dong, karena ada Kak Rara dan Kak Sinta yang mengajari Dodi. Teman-teman, kita sudah selesai mengulang kembali materi tentang diagram batang. Selamat ya teman-teman, sudah semakin memahami tentang bagaimana membaca diagram batang. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus berlatih ya. Oh iya, kita kan ada proyek numerasi, Kak. Kalau tadi kita sudah mengingat cara membaca diagram batang, di proyek numerasi ini kita akan kembali mengingat cara membuat diagram batang, Kak. Iya, Sinta. Seperti hari kemarin ya, kali ini kita kembali mencatat kebaikan yang telah kita lakukan. Berarti masuk hari 2 ya, Kak? Iya, betul, Dodi. Teman-teman, ada banyak jenis kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam keluarga. Misalnya membantu Bunda mencuci piring, dan membantu ayah memotong rumput, dan lain-lain. Iya, betul Dodi. Kita bisa melakukan kebaikan kepada ayah, bunda, kakak, adik, atau anggota keluarga lainnya. Kita juga bisa melakukan kebaikan kepada teman-teman kita dan juga orang tua yang sedang membutuhkan bantuan. Berbuat baik itu penting, karena dengan berbuat baik kita dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain. Berbuat baik itu tanda kita peduli pada sekitar kita. Kalau hari ini kebaikan apa yang sudah Dodi lakukan? Hari ini aku melakukan 4 kebaikan sih kak. Menyelesaikan tugas sekolah dengan tepat waktu, merapikan lemari pakaian, membantu ayah memberi makanan ikan-ikan, dan membantu bunda merapikan meja makan. Kalau Sinta? Kalau aku juga ada 4 kebaikan yang aku lakukan hari ini. Yang pertama yaitu membantu Dodi mengganti spray tempat tidurnya. Yang kedua, membantu bunda menjemur pakaian. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya dan menyapu lantai kamarku sendiri. Wah, Dodi dan Sinta hebat. Teman-teman juga sudah mengisi catatan kebaikan kan? Kalau sudah, disimpan baik-baik ya. Karena catatan kebaikan itu akan kita gunakan esok hari. Kita sudah selesai belajar diagram batang dan mencatat kebaikan hari ini. Kalau begitu, sekarang saatnya kita ayo berlatih. Dengan berlatih, kita semakin terlatih. Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku kalian masing-masing ya. Perhatikan kedua diagram batang ini.
Soal pertama, jelaskan berapa menit Desi berlatih pecahan, perkalian, dan pembagian. Soal kedua, jelaskan berapa menit Asri berlatih pecahan, perkalian, dan pembagian. Sudah, kita jawab bersama-sama ya. Jawaban untuk soal pertama adalah Desi menghabiskan 55 menit untuk berlatih pecahan, 20 menit untuk berlatih perkalian, dan 15 menit untuk berlatih pembagian. Lalu jawaban dari soal selanjutnya adalah Asri menghabiskan 30 menit untuk berlatih pecahan, 70 menit untuk berlatih perkalian, dan 5 menit untuk berlatih pembagian. Dari kedua gambar batang ini, kita mendapat kesimpulan, yaitu Desi lebih banyak berlatih pecahan, yaitu 25 menit lebih banyak dibanding temannya. Desi lebih mahir menyelesaikan soal terkait pecahan. Ia berlatih soal lebih banyak. Lalu, Desi memang perlu berlatih pembagian lebih banyak. Sementara, Asri tidak perlu berlatih perkalian lebih banyak. Seperti itu, teman-teman. Apakah kalian berhasil menjawab pertanyaan dengan benar? Berhasil ya, memang teman-teman keren. Kini kita sudah benar-benar menguasai diagram batang ya. Tapi jangan lupa untuk tetap berlatih, semangat! Apakah kemarin kalian sudah selesai menempel masing-masing 4 karya terbaik kalian selama 1 tahun ini? Aku udah kak, aku juga. Kalau sudah, yang harus kita lakukan sekarang adalah tuliskan masing-masing karya terbaikmu, judul karya, dan juga alasan mengapa karya tersebut adalah karya yang terbaik. Oke, Kak. Sudah kak, coba kalian bacakan satu saja judul karya dan juga alasannya. Aku ya kak, judul karya poster siklus air. Karya ini merupakan salah satu karya terbaikku karena aku dapat membuat poster sendiri dengan hasil gambar dan warna yang indah. Keren Sinta. Kalau aku, judul karyanya adalah jenis-jenis awan. Ini merupakan karya terbaik karena aku dapat membuat awan buatan dari kapas dan aku jadi mengetahui jenis-jenis awan. Wah, Dodi juga keren. Seperti itu ya teman-teman kelas 3 dimanapun berada. Oh iya, besok kita akan menghias karton portfolio ini. Jadi siapkan alat dan bahannya ya. Pensil warna, guntingan gambar dari bahan tak terpakai, dan lain-lain. Jangan lupa ya teman-teman. Karena kita sudah selesai mencicil proyek akhir minggu, kita ulang sejenak yuk apa saja sudah kita pelajari hari ini. Boleh kak, hari ini kita sudah belajar tentang keberhasilan. Lalu kita juga membaca bacaan berjudul Ayo Berlatih Silat dan menjawab pertanyaan. Lalu kita juga membuat kalimat dari beberapa kosakata baru dan kita juga membaca 5 kata kak. Bagus, lalu apa lagi? Oh iya, kita juga mengulang kembali materi diagram batang kak. Sekarang Dodi sudah bisa menguasai diagram batang kelas 3. Kita juga kembali mencatat kebaikan pada hari ini. Setelah itu, teman-teman mengerjakan latihan soal bersama Dodi. Iya, benar tuh, Kak. Lalu terakhir, kita juga mencicil proyek akhir minggu. Wah, banyak yang sudah kita pelajari ya hari ini. Tapi sayang sekali kita sudah sampai di penghujung program. Terima kasih untuk teman-teman kelas 3 SD yang sudah ikut belajar bersama kami dalam program Belajar Dari Rumah. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda yang menemani dan membimbing teman-teman kelas 3 SD.
tetap semangat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya teman-teman. Dengan selalu menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Agar kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Dadah teman-teman. Sampai jumpa lagi. Nah, Kak Rara udah bawa gitar nih. Kita nyanyi sama-sama yuk. Boleh Kak, boleh. Lagu apa? Lagunya berjudul Sekitar Kita. Lagu ini dipopulerkan oleh Krakatau. Kita nyanyi sama-sama yuk. Yuk. Selama dunia masih berputar, perbedaan tak pernah pudar. Terbawa keangkuhan manusia, tak ingin membagi rasa. Bukalah mata hati kita, bayangkan masa depan dunia. Bersatu rasa untuk melangkah demi meraih harapan dunia yang indah. Yeay! Oke, sekarang silakan dihias dan guntingan gambar itu silakan kalian tempel di tempat-tempat yang kalian inginkan. Dan juga warnai karton kalian ya menggunakan alat warna yang sudah kalian bawa. Boleh membuat gambar juga Kak di karton ini? Boleh dong. Pokoknya kalian hias sebagus mungkin menurut kalian. Oke. Yuk teman-teman di rumah mulai hias karton portofolio kalian ya. Jangan mau kalah sama Dodi dan Sinta. Sinta sudah selesai Kak. Dodi belum nih Kak. Iya Dot, gak masalah. Kamu lanjutin aja dulu. Sekarang Kak Rara mau lihat punya Sinta dulu ya. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.